Tutorial buat gradasi warna pakai oil pastel. Siapa nih yang kalau buat gradasi warna masih kayak gini? Warnanya patah-patah, nggak nyambung antara satu warna dengan warna yang lainnya. Ini caraku buat gradasi warna supaya jadi halus dan warnanya nyambung seperti ini. Saat mengaplikasikan oil pastelnya, jangan ditekan terlalu kuat ya. Lembut aja, tipis-tipis kayak gini. Dan untuk arahnya, itu memutar ya kayak yang di video ini. Tujuannya supaya nanti saat di blending warnanya bisa rata dan halus. Nah, jika dirasa warnanya masih kurang nih, kita tambahkan lagi saja oil pastelnya. Buat bagian atas lebih tebal dan bagian bawah lebih tipis. Kenapa bagian bawah lebih tipis? Karena fungsinya untuk ditimpa lagi dengan warna yang kedua seperti ini. Memang dengan cara seperti ini prosesnya lebih lama dan harus lebih sabar ya. Lanjutkan terus dengan cara yang sama sampai di warna yang terakhir. Oh iya, untuk gradasi yang ini aku pakai warna red purple, rose madder, dan warna pink. Dan yang terakhir pakai paper stamp untuk blending warnanya. Cara blendingnya seperti ini ya, arahnya memutar seperti ini. Kenapa arahnya harus memutar? Supaya gradasinya menjadi halus, warnanya bisa nyambung dan gak patah-patah deh. Nah, itu tadi adalah cara aku buat gradasi warna pakai oil pastel. Semoga tutorial dari aku ini bisa membantu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video aku ya. Terima kasih.